Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat setelah sempat dilanda kelesuan dampak masa pandemi COVID-19, pihak pemerintah Kota Bandar Lampung terus berusaha membangkitkan kembali usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pada Rabu siang saat meresmikan gerai kue dan oleh-oleh khas Lampung di Jalan Pulau Sebesi, Kecamatan Sukarame. Ya, ini resmen beberapa UMKM kita dorong ya dalam rangka COVID-19 ini agar masyarakat mengurangi pengangguran ya. Kita dorong semua UMKM ini harus maju di Kota Bandar Lampung ini. Jangan kita frustasi, kita harus ambisi ya, supaya tingkat ekonomi kita cepat tumbuh. Saya gratiskan semua izin-izinnya, izin apa saja yang di Kota Bandar Lampung saya gratiskan ya. Nah, ke banknya nanti didampingi oleh perekonomian, perdagangan, perindustrian, koperasi juga mendampingi UMKM minjem di bank. Saat usaha mikro kecil menengah kembali pulih dari keterpurukan dampak masa pandemi COVID-19, diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Ini yang belum. Udah ini, coba itu. Biar pulang. Hal itu secara berlahan otomatis akan bisa mengembalikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terdampak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini juga. 9 apa lebih? Ayo lihat TV-nya.